Atletico Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Cagliari dalam laga uji coba internasional. Chelsea resmi mengumumkan kepergian Thibaut Courtois ke Real Madrid. Pamus Mataram tersingkir di babak perempat final AFC Futsal Club Championship. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selain informasi tadi, masih banyak informasi lainnya dari dunia olahraga. Bersama saya, Stephanie Patricia, inilah iNews Sport Pagi. Kita mulai iNews Sport Pagi dari laga uji coba, di mana Atletico Madrid berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 saat menghadapi tuan rumah Cagliari. Un club de 25 años elige al Atleti. Despedida de una leyenda como sería, que el año que viene...